sampah di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, hari udah dikelilingi sama Philodendron Melanocrisum nih. Mulai dari yang kecil, sampai yang cukup, nih, sudah semua. Hari akan bahas review tentang Philodendron Melanocrisum. Sobat sekalian pasti sudah hafal ya asalnya dari mana, karena Fahri sudah ulas Philodendron bagian berapa itu. Nanti sobat cek lagi Philodendron bagian 1, 2, 3. Kemudian nanti berapa lama sih waktu yang diperlukan dari yang mini form atau masih kecil sampai dengan mature size atau mature form seperti ini. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, jadi ini adalah bentuk atau forma Philodendron Melanocrisum ketika sudah besar. Ini masih bisa besar lagi segini nih sobat sekalian, dan masih bisa besar lagi nanti ya. Ini belum maksimal nih, masih bisa besar lagi. Oke. Mungkin sobat yang belum nonton video Philodendron Fahri Orchid bagian-bagian ada 1, 2, 3, hari sampaikan dulu bahwa Philodendron Melanocrisum ini berasal dari Amerika tropis, tepatnya di Kolombia, Costa Rica, Ecuador sampai dengan Peru ya. Sekali lagi, dari Kolombia, Costa Rica, Ecuador sampai dengan Peru dari Amerika tropis. Kalau ada yang protes, Mas Fahri ngawur di hutan-hutan Kalimantan banyak, silahkan cari kalau ada ya. Karena kita harus menerima memang ini native to Ecuador, Kolombia, Meksiko, Costa Rica, dan juga Peru. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika masih segini sampai dengan besar segini? Yang pertama media dulu ya. Media Fahri menggunakan media sekam fermentasi. Nah, media sekam fermentasi cara buatnya gimana, Fahri sudah jelasin di video sebelumnya, dicari aja ya. Media sekam fermentasi dan cara membuatnya seperti apa, bahan-bahannya apa aja, Fahri sudah sebutkan. Jadi Fahri menggunakan pupuk alami yaitu pupuk kotoran kambing, dan itu langsung Fahri campur di media sekam fermentasi. Dan Fahri juga bantu dengan pupuk slow release. Pupuk slow release biasanya mereknya macam-macam sih, yang biasa digunakan adalah Dicastar atau Osmopot dengan kandungan yang seimbang 13-13-13 untuk pertumbuhan vegetatif ya, karena kita akan membesarkan daun. Gak ada rahasia khusus sampai sebesar nih. Pupuk yang sangat rahasia nih, Fahri sebutkan pupuk yang sangat rahasia adalah kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Itu tiga itu ya rahasianya, kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Seringkali banyak yang mengira bahwa Fahri punya rahasia tertentu. Ah, pasti ada rahasianya bisa gede-gede gitu. Karena Fahri peliharanya udah lama sobat sekalian, punya Melanocrisum ini sejak 2017. Sejak 2017, sekarang 2021, berarti sudah 4 tahun sobat sekalian. Nah sobat, kapan tuh punyanya? Paling baru beberapa bulan gitu kan. Kalau langsung sekedar gini ya nggak mungkin ya. Jadi harus seiring dengan waktu yang akan membesarkan. Oke, ketika sudah besar itu sangat bagus nih. Perjalanan dari Melanocrisum dari juvenile form, remaja, sampai dewasa itu membutuhkan proses. Nah, ini Fahri sedang dalam project ini supaya nanti besar, tetapi tidak hanya satu pohon, ini ada 3 pohon Fahri. Jadi di terus tangga ini harusnya udah nyambung nih, karena sudah melebihi atau beyond the turus ya, sudah melebihi turus. Ini yang narrow form. Kemudian kemarin juga ada yang tanya, Melano itu sebenarnya ada berapa jenis sih, kok macam-macam? Jadi cuman ada ya, ada dua ya. Jadi untuk Melanocrisum itu cuman ada dua jenis, yaitu reguler dan narrow. Narrow seperti artinya, narrow itu artinya panjang dan sempit ya, narrow form. Jadi bedanya adalah ini yang reguler, ketika udah besar seperti ini, daunnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu sempit, tetapi agak melebar. Ini juga reguler, sobat sekalian. Oke, kita lihat yang narrow. Nah, yang narrow seperti ini. Lebih sempit ya daunnya.
dibandingkan yang ini kan lebih sempit ya, lebih sempit, kemudian lebih tebal sedikit, agak lebih tebal untuk yang Nero dan lebih panjang. Itu yang Nero dan ini yang reguler. Ini reguler, ini besar sekali. Reguler yang sangat besar, cap besar. Ini umur kurang lebih sudah 5 tahun. Reguler. Kemudian ini yang Nero sebelahnya tuh. Nero lebih sempit ya. Lebih sempit, lebih panjang. Untuk ukuran daun segini panjangnya hampir sama dengan yang reguler, lebih sempit. Kemudian bagaimana membedakan ketika masih juvenile form atau masih kecil? Nah, ini bukan yang Nero, ini yang reguler. Lihat cempluk atau gendut ya, melebar. Kita bandingin dengan yang Nero. Ini yang Nero. Oke, ini lebih lebar dan ini lebih sempit dan lebih panjang. Itu bedanya. Ini lebih panjang ya. Ini lebih lebar. Lebih gendut, lebih lebar gitu. Oke, kalau sobat masih bingung membedakan, sebaiknya beli di trusted seller atau penjual terpercaya supaya enggak salah beli antara yang Nero dengan yang reguler. Ini juga Nero. Nero itu segini udah kelihatan Neronya. Kelihatan panjang, daunnya lebih agak lebih tebal ya. Seperti saya ini juga Nero form ya, enggak bisa gemuk. Seperti saya ini Nero form. Ini yang reguler, itu yang Nero. Kemudian apa bedanya dengan Philodendron Gigas? Oke, ini Philodendron Gigas. Sayangnya Fahri belum punya yang mature form atau mature size. Masih yang juvenile form. Oke. Bedanya adalah ini Gigas, ini Melanocrisum. Kita lihat telinganya di sini. Melanocrisum itu di atasnya seperti bentuk hati ya. Ada lekukan di sini, Gigas nggak ada telinganya. Langsung seperti ini ya. Ini bedanya ini. Dan Gigas ketika masih juvenile form itu masih panjang atau masih Nero. Kalau ini kan gendut. Oke, itu tentang Philodendron Melanocrisum. Nah, sobat harus sabar kalau pengen yang punya gede-gede seperti ini. Duh, bagus sekali ya. Ini dua pohon juga jadi satu. Semakin teduh, nanti warnanya akan semakin gelap. Dan Fahri selalu menekankan bahwa pot untuk tanaman optimal tidak harus yang besar. Pokoknya proporsional. Jadi ini aja, ini cuma segini sobat sekalian tuh. Nah, kita bisa ngangkatnya dengan mudah. Apalagi kalau sobat yang doyan foto tuh mau difoto di bopong gitu kan, gampang. Philodendron Melanocrisum akan bisa besar seperti ini, segini, dan masih bisa besar lagi sobat sekalian. Sampai juga. Segini ya, masih bisa besar lagi sobat sekalian. Ini aja udah besar, udah wow gitu ya. Kita lihat ini udah wow, tapi masih bisa besar lagi. Philodendron Melanocrisum. Siapa yang belum punya, sobat bisa share di kolom komentar. Atau mungkin sudah punya dan sebesar apa, bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini juga yang reguler. Reguler. Kemudian ketika kita telat memberikan tulus akan seperti ini sobat sekalian. Nah, ini langsung kita sambung harusnya ya, supaya akarnya ini bisa sampai ke bawah lagi, sehingga nanti daunnya cepat besar. Philodendron Melanocrisum. Nero. Ini Nero. Ini reguler. Masih bingung antara Nero dan reguler? Pokoknya kalau Nero itu cirinya lebih panjang, lebih langsing. Kalau reguler itu lebih gendut, lebih bulat. Beli di penjual terpercaya supaya dapat yang benar-benar Nero. Matan ingkang minulya. Thank you.
tadi perbedaan antara philodendron melanocrisum yang reguler, kemudian yang nerofom, dan juga philodendron gigas, karena sangat mirip dengan philodendron gigas, hampir sama ya, warnanya sama, kemudian bentuk daunnya hampir sama, cuman yang membedakan adalah telinga di bagian sini. Itu tadi waktu yang diperlukan untuk membesarkan philodendron melanocrisum. Jadi pupuknya adalah kesabaran, ketelatenan, dan keuletan, karena nggak ada rahasia khusus, hanya membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Jadi tunggu saja, mungkin melanocrisum sobat sekalian masih satu daun segini, nanti setelah beberapa tahun akan sebesar itu. Tinggal yang penting kasih turus dan juga jangan telat untuk memberikan turus, seperti kasus yang di Mojok itu udah telat memberikan turus tuh, udah sampai tidur ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.